So long. long. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل سيدنا محمد محمدا بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan rasulullah Rabbis rahli sadri Wa yassirli amri Wa hlul uqdatan milisani yafqahu qawli Alladhi qail Man adhama maulidi kundu syafi'an lahu yawmal qiyamah Wa qala aydhan yusharul mar'u ma'a man ahabba al hadis amma ba'da hadirat al muhtaramin ingkang minulya pun para alim ulama para kiai ustaz so ustazah Engkang tansah dipun dereakan setiap fatwa-fatwa pun fatwa, fatwa utawi ma'idah hasanahipun. terkhusus kagem pun Bapak Bupati Rembang Bapak Haji Abdul Hafid sekalian Ibu Ugi mboten kesupen Bapak Wakil Bupati Rembang Bapak Haji Muhammad Hanis beserta Ibu dan Ugi mboten kesupen saking Bapak Dandim ataupun yang mewakili Bapak Kapolres anggota Dewan dan tamu undangan yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Semuanya yang saya hormati dan fa insya Allah Allah. Badan Kesupen Ibu Ketua Pengajian Al Hidayah Kabupaten Rembang beserta pengurusnya, lan ugi Bapak Ibu tamu undangan enggang rawuh termasuk ibu-ibu dari pojok timur sampai pojok selatan pun nek selatan paling setan bu. selatan niku sulang wonten ingkang rawuh oh raho, ho. sarang wonten alhamdulillah paling kilen kaliori wonten ingkang rawuh Alhamdulillah luar biasa. Lan dan kasupen kaki gub hadroh yang jamil-jamil. Yang cantik-cantik insya Allah sedaya ibu-ibu yang kang rawuh. Termasuk wanita soliha. Ibu yang soliha. Istri yang soliha. Umur berkah. Diparingi putra putri solih Bahagia dunia akhirat. Amin, Allahumma Amin. Bapak Ibu, hadirin sekalian, rahimakumullah Alhamdulillah pada sore hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dengan limpahan rahmat dan hidayah, taufik dan hidayah dan inayah Allah. Kita dipertemukan dengan diberikan ketetapan iman Islam. Marilah kita syukuri walau dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mesti yang kerja syukur buntu tetok sing mireng. Alamin. Ngodan dok beribun. Monggo dibun wang sulim hamdalah sesarangan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tipun, tipun sempurna akan. Alhamdulillahi alal in'am. Binek Matil Imani Wal Islam sabun apa? Okay. Cobi sarang-sarang. Alhamdulillah, kok robbil alamin peribun <laughs> Alhamdulillahi, Coba tipe ndare akan alal in'am am. Imani wal Islam. Cepat dipun sulit tanpa Alhamdulillah. kulo. Alhamdulillahi alal in bine. Es pokok Islam. Alhamdulillah. Sonten Monika kita dipun pun keregem tiga kenikmatan paling sedikit. Nikmat sempat, nikmat sehat, nikmat iman. Sehat sempat neng iman yang beliur. Ah daripada pengajian lebih baik nonton si netron. Wonten ngonton niku bu? Kata. Gih sok nonton si ngerawuh berikin buatan si sok ngonton iku. Buatan gih. Alhamdulillah. Ini ku tiang beriko-beriko. Alhamdulillah. Wonten ugi engkang imanipun kiat neng delala sakit gitu gih buatan sakit ra rabu sehat iman kuat neng boten sempat sebab sibuknya luar biasa gih boten sakit rabu milo sonten pendopo kabupaten rembang horek perso horrek, bu diketarkan dengan gemas sholawat karena cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau wau mirengaken ngendikanipun Pak Bupati kula ngantos ndomblong. Kijane Bupati po Dua-duanya. yang dua-duanya wonten Pak Bupati berarti jeng panjenengan tahun ngajeng ndak usah ragu-ragu ndak usah malu-malu berarti jenengan mantap Pak Sinten Dina pakke? ya loro kabeh dipun pilih didongakke, didukung gitu Insya Allah Allah ridha mimpin panjenengan malih. Lha dipun sanjangi, dipun nasihati kados kala wau, wow, Bu. Kula bersyukur alhamdulillah. Janjane ngeten iki tugasipun. Nah, lha nah kok Pak Bupati sambutanipun wah uh, mengenas sekali. Alhamdulillah. Salajengipun monggo sesarengan mau salawat salam Kunjuk dumateng pimpinan umat sejagat ingkang bertanggung jawab Pimpinan ingkang saged dados contoh Baik dalam pemerintahan maupun dalam strategi perang Pimpinan ingkang paling saya akhlaki pun Pimpinan ingkang paling sempurna ibadahipun... pun Injih meniko Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Akhir Zaman Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mugi-mugi kanthi waosan sholawat mangke kita sedaya tansah dipun ageni umatipun Kanjeng Nabi ugi dipun limai syafaatipun fid dunya hatta akhirah amin Allahumma amin niki sholawatipun biasa mawon napa dipun lagu agen ibu-ibu so bapak di agen, nggih diiringi hadroh pokoknya nek ngiringi sholawat nutuk sedaya Nek Seng diduduk separuh kirang. Srek. Oh, sholawatipun sholawat jibril. Urung-urung dikon milih kok bon pun milih. Sholawatipun sholawat jibril. Mantap. Manut nopo milih? Manut. Oke, okay, monggo. Sholawat ala manut. <tuk ceng> Kula nuruti kang ngajeng, selawat Jibril. <tuk ceng> <tuk ceng> sekedap oh. Nggih. Okay. Kula madake Sallallahu ala Muhammad Muhammad Amun Muhammad Amun ngọt tên là vụ nghe ah. à. Sallallahu alaihi wasallam. sallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu ala Muhammad sallallahu mencintaimu ya Rasulullah. Ulang lagi. pas mau sholawat panjenengan pecah mata Insya Allah panjenengan bisa menangis yang belum pernah sampai ke Mekah Madinah pasti rindu tapi kalau yang sudah pernah sampai di sana maka akan terbayang berada di Masjid Nabawi berada di Rodoh rasa rindu rasa kangen pasti ada di sana enggih nopo enggih

السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا, يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله ingkang derek semangat, ingkang dereng sakit mung action, cepet dimampukan Allah bisa ziarah Mekah Medina. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu so bapak rahimakumullah. Yang kita merengeti maulid Nabi. Ini bahasanya gaduh-gaduh pada nopong-nopong ya bu. derek Pak Bupati wawak yang kita merengeti maulid nabi yang terbayang Boten namung maus al berjanji dibaan Boten namung niku wah ini bulan maulid no jadi maulid napa maulid maulid napa maulid kalau maulid itu waktu dilahirkan ya waktu tapi kalau maulid yang dilahirkan Okay. nek nah, maulid itu waktunya kalau maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadus kalau waktu hingga akan Pak Bupati. Sudah 14 abad lebih Rasulullah meninggalkan kita. Tapi cinta kasihnya Rasulullah kepada umatnya luar biasa. Tidak bisa dipungkiri Ibu. Bahkan pernah Rasulullah Menyampaikan di hadapan para sahabat. Kalian semua akan minum di telaga ini. Telaga hud kata Rasulullah. Apakah itu kami ya Rasul? Jawab sahabat. La antum ashabi. Terus siapa ya Rasul? Ikhwani. Ikhwani kata Rasulullah. Apakah kami bukan saudaramu ya Rasul? Para sahabat menangis. Antum ashabi yang jelas sudah bertemu dengan saya, bersama dengan saya. Tetapi ini saudaraku. Yang belum pernah bertemu denganku, tetapi iman, percaya adanya Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. ya Rauni, kata Rasul orang yang percaya, orang yang iman kepadaku padahal belum pernah bertemu kanjeng Nabi. Bahkan waktu Rasulullah Bade mau wafat. Masya Allah bu, kabarkan aku ya Jibril, bagaimana nasib umatku yang ditanyakan Rasul ini perjalannya komunikasi ini pun katah kalau pendet wingking mawon ya <gih> <G> oh, <gih> bu nge di pendet paling wingking mawon nek pun wingking ini berarti pun pun rampung nek pun rampung berarti wangsul lah monggo Dadah <gih> sekarang nabi tanya kepada malaikat Jibril, kabarkan kepadaku ya Jibril, bagaimana nasib umatku? Padahal pertama malaikat Jibril mengabarkan pintu langit, surga semuanya dibuka untuk menyambut kehadiran Rasulullah, tapi Rasulullah tasih gamang, tasih sedih. Jadi mencari kabar nasib umat pun. Malaikat Jibril matur, ya Rasul, tenangkan hatimu, karena Allah pernah berfirman kepadaku bahwa kukharamkan surga untuk siapapun kecuali seluruh umat Muhammad sudah berada di dalam surga. Mungkin termasuk kita sedaya. Amin. Allahumma amin. Mira kalau wau wonten pembukaan teng mukadimah dalam matur Kanjeng Nabi sallallahu Man wasallam Maulidi syafi'an lahu yang malqiyam. Sapa wonge gelem ngegungno gelemulyakno dina kelahiran Kanjeng Nabi. Mela insyaallah pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi wonten ing Yaumil Qiyamah. Mugi termasuk kita sedaya. Allahumma amin. Lungoten. Nek ditakoni kepengin pikantuk syafaat ning dijak selawat kaya loro untu. Wonten mboten, Bu? Wonten. paling boten setiap hari membaca sholawat minimal eh, yeah, minimal 33 kali minimal syukur setiap mau tidur derek kewasiat Rasulullah datang Siti Aisyah radhiyallahu anha oh, Aisyah istriku sebelum tidur hatamkan Al-Qur'an 30 juz kata Nabi Carilah syafatku dan nabi yang lain Kata nabi Kemudian carilah ridho umat islam sedunia Dan yang terakhir carilah pahala haji dan umroh Siti Aisyah bingung Wahai Rasul Bagaimana caranya mau tidur hatam Al-Quran 30 juz Jawabannya apa bu? Itu jangan. Nah nggak enggak lengkap jawabannya kok mau sirai tok ngoten. Membaca surat ikhlas tiga kali. Pahalanya bagikan hatam Al-Quran 30 juz. Neng nyuwun sewu. Jangan sampai saat di ambil tetangga. Yuk mbak yuk ikut hataman Al-Quran. Aku is hatam di esok bar subuh. Apa iya pinter e, men? N -n -n. Lajare Bu Siti Asia saka grupokan ki maca Qul telu padha karo khatam Al-Qur'an 30 juz. Angger bar subuh khatam 30 juz. Dadas badhe sare, Bu. Bokong makplet. Badhe badhe maus doa pertama, Bu. Bismika Allahumma ahya wa bismika. Lah kok semangat menapa, Dik? Badhe mapan tilem ta? Nah. Oh. Rampung niku terus maos surat ikhlas kaping tiga terus mau solawat ye pikan syafaatipun kanjeng nabi minimal tiga kali syukur bisa tiga puluh tiga syukur bisa seratus syukur lagi bisa seribu berarti golongan wanita solihah sebab ada kisah seorang wanita yang meninggal ini tidak dihisap. Setelah dicari sebabnya ternyata apa? Dia setiap nafasnya selalu ingat pada Rasul, selalu membaca sholawat Lo niki. Jadi tidak harus diucapkan Allahumma sholli alaihi Allahumma buat di dalam hati pun tetap bisa membuat agar Rasulullah cinta kepada ki, kita. Lo ada sembutan kau dah banter banter. Salawat boleh panjang. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala Sayyidina Muhammad. Monggo. Paling pendek. Salu ala Nabi Muhammad. Monggo. Allahumma salli alaih. Monggo. Allahumma alaih. Allahumma alaih. Loh, biasa pun rembang pati ni ku naik Pas tiba anak ya bu. Al Jannah lima yusalli Nah, podo to Allah musuli alaih sami. Teng pati wong kula asline padi. Nggih, Bu, alhamdulillah rumiyen kula teng Al Hidayat Lasem. Saking PG Alasem. Dados nanging boten ngantos kelas 6 tiga tahun diubah menjadi MTS dan Aliyah kemudian Aliyah Kaulo wonten Purwodadi Dados sholawat solawat niku monggo, ibu-ibu kali nyapu, solawat, ulek-ulek, solawat, nyuci, solawat, monggo. Jadi dados kembang lampi. Niku termasuk mungkin sami kisah pun wanita yang meninggal tanpa pertanyaan di alam kubur. Subhanallah, luar biasa badan bu luar biasa. Berarti pengajian Alidaya Sonten ngajak panjenengan sedoyo mencintai Rasulullah. Ngagung hari kelahiran Rasulullah ini termasuk insya Allah cinta pada Rasulullah. Dan insya Allah dapat syafaatnya. Amin. Allahumma. Amin. Kanjeng Nabi Gedalloh yuhsyadul mar'umma amin. Kabeh manungso semua orang itu akhirnya akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Kalau kita cinta pada Rasulullah, rajin ibadah, rajin membaca sholawat, maka insya Allah di akhirat bersama Rasulullah berada di surga. Cinta pada kiai, maka insya Allah besok di akhirat kumpul dengan para kiai. Cinta dengan ahli Al-Qur'an maka besok di akhirat insya Allah kumpul dengan ahli Al-Qur'an. Cinta dengan sinetron besok di akhirat kumpul dengan bintang. Allahumma eh kumpul bintang sinetron Allahumma amin. Delalah bintang sinetronnya senang napa bu mengumbar aurat tenggene neraka sundu isoko ngisor tekan dhuwur panggang nyekingking lu kok senenge rai ilo nangge dados monggo yen kita tenggene dusun teng daerah ada Pak Yai sepuh umpamanipun doa panjenengan ngami dengan khusuk itu justru insyaallah mustajab Alamak saya tunggu tonggonya dewi Allah ajak sing dungo kok wong kuwi nek tahlil suwi sisan wonten ingkang nate ngoten niku nggih rawuh sakniki macing macing mriki ayo foto kali kula padahal setiap bacaan la ilaha illallah ini merupakan ibadah dan setiap ibadah menghapus dosa. Ibadah ada pahalanya dan setiap pahala menghapus dosa. Lu ngono kok nek tahlil kok. Kalimat itu ibadah disingkat. Dati mong sewalasta. Rembang gengotan. Gengotan. Terus no api. Masya Allah. Niki. Ibu so bapak rahimahullah. pada tahun 571 Masehi. Saat itu langit gelap gulita. Sore itu, Bu. Sore itu langit gelap gulita. Angin kencang. Abdul Muthalib. Sinten iku Abdul Muthalib? Kakeknya Kanjeng Nabi. Jenengan kok pinter terus, Bu. Kalau hadiah Ibu. Sewu pas. Oh, ya panjang muslimatan betul bu. Oh muslimatan, ada pin muslimat yang mungkin tidak sama di sini. Ah, jenengan jawab terus. Min muslimat menggel dan bros cantik. Ah, Oh, Alhamdulillah sulang. Wakil ketua muslimat sulang. Berarti sudah ketemu terus dong. Oh, nj -nj. Berarti sudah ketemu, sering ketemu. Loh, lah yang dia di satu komentar. Bon, kembali ke Kok laptop sih? Bu, kok ke laptop? Pengah ke pengausan, bosong ngoten lho bu. Wangso ke pengah, pengajian. Lo ditut kok balik jenengan. Tata sore itu Abdul Muthalib gelisah. Gelisah resah. Karena apa ada kabar bahwa ada pasukan gajah yang menuju di kota Mekah. Dalam gelap gulita terdengar suara alunan Al surat Al-Filhu artinya terngiang-ngiang di kepalanya itu Abdul Muthalib yang artinya Bu. Coba diwaos sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alam lo iyo diwaos. Oh, lagune kados biasa mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tarakaifa fa'ala rabbuka sadah Allahul al Azim luar biasa yen ingkang ngaosipun niku wae tartil Pak Bupati Insya insyaallah saged diugemi pun Insya Allah ingkang dateng teng mriki 85% saged dipun percados sing 15 Boh melu sapa ingkang 15% derek sinten Tidak punyai. Waduh. Leh gendong tekan purwo dati. Langgih. Tetes keranten wonten terniang yang ada arti itu Abdul Muttalib yakin Allah akan menyelamatkan Ka'bah. Tetes anteng kali doa tengene sak lebetipun Ka'bah. Begitu tiba-tiba, Bu gelap gulita hilang. Wish. Muncul sinar terang benderang di atas rumah engkang dipun panggeni Dewi Aminah. Utawi Siti Aminah. Lundingki. kaget Abdul Muthalib dilihat begitu terangnya. Karena apa ibu? Terbelahlah tiang rumah Siti Aminah muncul wanita cantik empat. Siapa yang bisa menjawab? Siapa saja itu ibu? Ah, wong nep nem bebade lahirnya kanjeng nabi kok siti kotija kipiye? Ayo, pojok sana ada yang bisa jawab? Siti Fatimah, wak kanjeng nabi, wak aman, badi lahir kok Siti Fatimah, pripun. Hmm. ya ibu, 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 coba berdiri ibu, sini ibu, sini ibu. Ayo, beriki ibu, buatan apa-apa, salah si cici untuk sanga, enggak? Buatan apa-apa, lah buatan mirang jawabnya. -e. Halo, ayo satu ayo sinten Siti Aminah mau melahirkan tiang rumah terbelah sinar empat wanita cantik muncul di dalamnya langsung memperkenalkan diri siapakah dia Hmm? Huh? Hmm? Boten, keranten tesih lepat. dados saya gula sukani mic, nge. Ah, nyewon saya duduk situ saja. Ada lagi yang bisa menjawab? Dari grup Hadroh boleh? Siti Mariam, betul. Satu. Siti Asia betul satu dua salah terus salah S Dewi Maryam sudah Siti Asia iya terus <tuk> Lawang Siti Khotijah niku garwane Kanjeng Nabi Ibu niki Kanjeng Nabi nembe badhe lahir Ayo hmm? Siti Sarah ya jadi pertama memperkenalkan, wahai Aminah, beruntunglah engkau akan melahirkan manusia termasyhur, manusia teragung di dunia, yaitu Muhammad. Maka saya diutus Allah menemanimu. Kenalkan saya Hawa, istri Adam alaihis salam. Oh, ayo, sinten ibu, Siti Hawa. Yang kedua memperkenalkan diri sebagai syarah istri Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga memperkenalkan diri sebagai Asia. Neng buatan Asia Asiyah kira nggak ya? Siti Asia. Eh jenengku buatan nonton. Neng tengundangannya salah nggak bu? undangan ditulis Aisyah. Aisyah, engkang leres Siti Asia. Lo istri Firaun, tetapi kesuciannya terjaga selamanya karena setiap Firaun mendekat diganti dengan iblis yang serupa dengan Siti Asia, termasuk wanita ahli surga tanpa dihisap. Oh. Yang keempat. Maryam, ibu dari Dewi Maryam, ibu dari Nabi Isa alaihi salam. Inilah bida dari bida dari surga, wanita-wanita solihah yang menemani kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tipe nemot-nemot nge, aja sing iling Gusti kanjeng Nabi ing. Dina ne Isnin 12 Maulud Thaum Engkang Ibu asmane Siti Aminah Lho ya malah ana sing Siti Asia Siti Aminah Bu Engkang Rama asmane Said Abdul Kadang-kadang santri ditipun tangleti santri zaman now Bu ditangletik nabi yang pertama siapa adam pak uh, nomor kali sinten sing jawab mong telu terus nomor tiga alhamdulillah sing jawab songo terus nomor sekawan alhamdulillah tambah data selikur lo niki lumayan Adam Idris Son. Niku biasanya dipun eh makan maken dipun waos menawi badhe jamaah nggih pun hafal ampun kados triyang priko-priko santri apale nabi kocok bongkot kalih pojok nek takoki nabi pertama nabi adam alaihi salam nabi terakhir sinten nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sing nomor 15 mbuh nomor 21 gak kenal dados kita santri zaman saat niki mengenal nama-nama nabi niku 25. Tatus kalau wau yang cinta Rasulullah dengan rajin membaca solawat. Siapa ingin melihat Nabi di dalam surga? Senangkan dulu hatinya dengan salawat Siapa ingin selamat nanti dari neraka Terus mintalah tolong kepada Nabi Muhammad Mangga Allahumma solli anna Muhammadin Ayo ulang 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 Allahumma salli ala Muhammad ditutup malah langsung <silence> ini mat. Nggih. Lha rebana padahal sambatan gratis kok enak men nggih. kagungan kersa ditimbali lah, Bu. Nek nah, wonten pengaosan ditimbali nggih, bayar separuh harga. Loh. Gratis. Gratis. Lho, lah nek ditak, ditimbali mosok gratis? Sing bagian ngorcen apa niku sing bapak-bapak nggih gratis, Pak. Wah, oh, luar biasa. Jan. Tapi nek sergamé dipundhutké Bu Bupati? Nggih, Bu. Dipundut ke? Oh, dereng. Dereng, Bu. Sekedap malih. Oh, sampun. Alhamdulillah, Bu Ketua. Alhamdulillah. Siapa ini? Berjumpa nabi di hari kiamat, ya, basahi dulu bibirmu dengan sholawat. Siapa ingin selamat nanti dapat syafaat terus. Coba tanpa musik dulu. Kalau kepengen mireng suantene ibu-ibu. Allahumma sholli semangat. An Muhammadin ya Rabbi sholli sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammadin. Ya Rabbi Salih Allahumma salli ala Muhammad ya, ya. Hasbi Rabbi ya, Is muslimat rembang rong met tenan Hasbi Rabbi ya, Ma fi qalbihi ya, Nur Muhammad Sol, sall... sadang sadang la ilaha illallah dalam suli hasbi rabbi cen allah ma fi qalbi goy Bunda Male, jadi semangat, monggo. Beriki Hasbi Robi, beriki sing jawab, nge, monggo. Hasbi Robi, jalan maafi kolbi, goy, nur. la kula ngetes panitia. Ibu-ibu panitia siap pertanyaannya. Hasbi Robi. Coba ibu, monggo. Ibu. Bu. Masih bersama saya. Asih, monggo. Hasbi Robi. Yang keras, bu. Oh. Uh. Kranten paniyedane sithik suarane dipalek sekarang sini yang awal mriki Kang jawab nggih sareng-sareng monggo Hasbillah ma fi qalbi ga Kabupaten Rembang digoyang dengan sholawat insya Allah beto manfaat dunia akhirat sedoyo ingkang rawuh dipun paringi limpahan rizki ingkang kadah sakit kangge katakan ibadah Amin. sakit ibadah Watan Mekah Medina Amin. lan ugi ibu-ibu ingkang rawuh sedoyo ugi bapak dipun saken ibu ingkang solihah wanita solihah, istri solihah, yang bapak juga suami yang solih pimpinan yang solih terus ayah yang solih Amin, Allahumma, amin. Sampun toh. Kok dereng terus niku memangnya badai ngantos jam pinten. Tasekirang. Nggih lha piye, Mbak? Oh. Lha wong kula niku nate ngaos tengene Khalipun ngen Munang. wonten ingkang rawuh mboten niki. Mbonang. Lha wong waliullah kakung ingkang ngaos putri. Kula rada ndredhep, Bu. Masale mbak do niku kados Mas Sriwit ngoten niku kok ningali pria ini kok kayak kurang berkenan ngoten. Dados kholipun Mbah Mundang niku yang sakit khol niku ingkang isi kiai priyayi kakung. Ah niku nate kula. Alhamdulillah sonten sakit saged sareng kali Ibu Al Hidayah dados kita nek doa Bu Pak salat ya Allah berikan hamba kesehatan jasmani dan rohani ya nyuwun maring Allah nggih Bu nggih yen kangge buasok krama ya Allah mugi-mugi kaula so keluarga kaula tansah panjenengan paringono sehat jasmani lan rohani dipun paringi tetap iman Islam lan ihsan dipun paringi istiqomah ibadahipun dipun paringi husnul khotimah menawi dipun timbali dening Allah Mugi ridho hidayah panjenengan ya Allah untuk hamba dan keluarga hamba, duriah hamba sampai datangnya yaumil qiyamah. Nyuwunipun ampun awake dhewe ning sak duriah panjenengan dipun eh, dipun jawe. Mila paling akhir dalam emotaken dalam keadaan apapun ibu-ibu ingkang tasih timur-timur langkung-langkung lebih-lebih ingkang ibu yang sudah senior, ingkang sampun sepuh jangan tinggalkan sholat malam ya kia mulai sholat tahat tahajud langkung-langkung menawi sakit Pak Doma suratul fatihah maut surat al-baqarah ayat 128 Bismillahirrahmanirrahim Rabbana waja'alna muslimaini laka wa min zuryatina ummatan muslimata laka wa arina manasikan wa tiba alayna innaka anta tawabur rahim tiwas ping setoso rokaat yang kedua Baca surat Ibrahim 40-41 biji alim, 0 maksola, 0 duriati, 0 bana watak doa, 0 bana wufir liwaliwali, 0 yawalilmu, 0 mini na terus tahiyat akhir salam, Wang Suli minimal sekawan sekawan kali salaman Syukur tambah tambah syukur tambah tambah 0 nggih Insya Allah Keluarga diberikan ketenteraman lahir batin. Semua putra sayang kepada orang tuanya. Lo ini insya Allah yang jenengan lampai. rokaat yang ketiga setelah salam ulang lagi. Pak Thomas surat suratul fatihah, mas surat al akhkaf ayat 15. Robbi an al ayah. peng Yang terakhir Pak Tomaus suratul fatihah, mas surat al furqan ayat 74. Sinta nengka sakit baik ayat, ayat. Al-Furqan 74. Ayo siapa yang bisa baca? Jenengan apal bu, kulo yakin jenengan sakit. Iya, ini kaya iya. Dipan, Rabbana hablana min ajwajina wa durriyatina urrota a'yun waji'alna lil mutaqin. Yang milih yang. Bros muslimat jenengan milih mawon ya wih monggo milih engkang pundi milih pilih engkang pundi niku mawon oh nggih sampun mboten niki kangge sing ra dinem nggih sami-sami kok ora salim yang salim Alhamdulillahirabbil alamin Ibu-ibu, sahabat so Bapak Rahimahumullah, awal ngantas akhir inti pun, dalam mencintai Rasulullah, jangan lupakan ibadah, dan rajinlah membaca, so Mulai hari ini bu, perbanyaklah membaca doa taubat. Membaca doa taubat. Doa taubat Nabi Adam alaihissalam kados nopo. Sintan ingang sangget doa topati pun Nabi Adam alaihissalam. Iya ibu macam mereka, alhamdulillah. Robbana zulamna awfusana wa inlam taufirlana wa tarhamna lana kuna namin khosirin. Muslimat juga. Oh jamangan, barakallah. Ji sami-sami. Saat ini doa topati Nabi Yunus. Kalau kali nyon sewu Pak Bupati ini kali ngetes ibu-ibu muslimat nih gila. Nge. Iya ibu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minabdolimi. Paceng ibu. Tak hadiahi meneh. Niki ratinem ini, milih bu yang biru besar apa tetap muslimat? Yang mana pilih? Enak niki. Iya. Eh, nek nah, ini muslimat berarti ini yang bebas. Saking pundi? Rembang. Oh, ngaten alhamdulillah. Barokallahu barokallahu. Milo, terakhir doa. Engkang sakit dipun lantunaken, diwau sambil nopo mawon. Sem penting ora karo pas adus, pas mandi ndak boleh bu, ya. Ilahana, ya ilahana, ighofir lana zulubana, salimna we akhirat ya Allah. Amin Allahumma amin. Doa dalam aturakan Pak Wakil. Pak Wakil apa itu? Oh, wonten. Biasanya ya nonton pria kakung doa lebih afdal yang mimpin kakung langkung-langkung Pak Bupati nggih. Kan badhe majeng malih. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh ingkang mir welas asih sedayanipun lan madep mantep ikhlas eh, tahun 2024 tetep kepengen dipun ngomong Pak Bupati dan ngibung ya Ihdinas syiratul mustaqim Aku luka lihada wa astaghfirullahal azim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkenan Pak Bupati Nyuwun Sewu tadi loh Untuk ulas asih biar diamini Ngatain الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li wa sultanik Allahumma salli wa sallim wa ala sayyidina Muhammadinil fatih lima uglik wal sabakna lima sabak nasil haqqi bil haqq bilhaq. wal hati ila suratika mustaqim wa ala alihi wa haqqa qatri wa miktari al-adhim Allahumma lana fa innaka khairul ghafirin Allahumma rahamna fa innaka khairul rahimin اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين اللهم افتحنا فإنك خير الفاتحين اللهم يا الله ببركة الفاتحة المعظمة وبجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تجعلنا ودرياتنا وأهلنا وتلامذنا من أهل العلم وأهل الخير ومن أهل السعادة في الجنة wa anta ja'alna ya Allah wilayatana wilayatan aminatan mutmainnah mardiyah marmuhum mubarak tajri fiha kama rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anta ja'alna jam'an jam'an marhum wa tafarraquna ibadi tafarraqan ma'suma Allahumma nas'alaka min khairi sa'alaka minhu nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adha sallallahu ya Allah إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخط النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Hadirin tamu undangan yang kami hormati dengan demikian usai sudah acara pengajian dalam rangka memperingati maut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1440 Hijriah tahun 2023 Masehi dan akhirul kalam terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya bila hitofiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sallallahu alaihi Nabi Muhammad